Welcome back and what's up untuk usaha bermimpi. Saya masih kesempatan hari ini masih bisa share tentang kekuatan motivasi, kekuatan tentang impian, itu kekuatan tentang the power of keyakinan kita. Dan spesialnya kali ini saya akan ngasih tahu sama teman-teman kunci. Salah satu yang harus kita pahamin adalah Anda harus tahu dan Anda harus sadar lingkungan Anda itu, di sekitar Anda itu akan mempengaruhi tentang terwujudnya atau tercapainya mimpi Anda. Contohnya, simple. Ketika Anda bergaul dengan seorang yang mempunyai visi dan misi yang sama, contohnya Anda ingin menjadi seperti A dan Anda harus bergabung dan berteman dengan yang berkarakter A. Contohnya seperti itu. Karena kenapa? Ketika Anda berada dalam lingkup yang sama-sama mempunyai satu tujuan, maka Anda akan terbawa. Maka Anda akan lebih mudah untuk mencapainya. Dari itu, ketika Anda bergaul dengan sapi yang warnanya itu putih semuanya, walaupun Anda itu hitam pertamanya, paling tidak Anda lama-kelamaan Anda akan menjadi putih seperti itu. Dan banyak orang bilang ketika Anda, walaupun Anda tidak mau membeli, contohnya contoh logikanya nih, walaupun Anda tidak mau membeli parfum, ketika Anda ada di dekat parfum itu, jualan parfum, maka Anda akan terbawa aroma atau wanginya parfum tersebut. Dari itulah, sedemikian rupalah, dan seperti itulah yang saya maksud. Ketika Anda punya impian, bergaulah atau mencari lingkungan yang pas dengan kehidupan kita, dengan keinginan kita, atau dengan mimpi kita. Dari sana Anda akan dibentuk dan Anda akan punya kekuatan yang lebih luar biasa dari itu. Makanya jangan salah untuk bergaul dengan orang-orang yang di sekitar kita. Karena kenapa? Sekitar kita atau orang-orang lingkungan di sekitar kita itu sangat mempengaruhi tentang terwujudnya impian kita. Maka dari itu carilah teman dan carilah lingkungan yang memang ada, memang itu sejalur dengan keinginan kita. Anda akan terbawa dengan situasi tersebut. Saya harap teman-teman paham apa yang saya maksud dan saya ingatkan sama teman-teman. Ingat baik-baik teman-teman. Ingat baik-baik lingkungan Anda atau teman di sekitar Anda itu akan mempengaruhi tentang terwujudnya impian Anda. Maka dari sana, Anda harus pintar-pintar, Anda harus pintar dan Anda harus jenius untuk mencari dan membentuk lingkungan di sekitar Anda jika Anda ingin terbawa atau ingin tercapai keinginan Anda. Maka pintar-pintar untuk mencari lingkungan yang ada di sekitar Anda karena sangat mempengaruhi tentang masa depan Anda. Dari saya, salam pembur mimpi untuk mewakil berkarya Indonesia, Nasir Dahan.